Perjalanan kali ini, saya sebenarnya hanya menemani teman saya yang ingin mengunjungi Gunung Kidul untuk pertama kalinya, sebelum dia kembali lagi merantau ke luar Jawa. Perjalanan kali ini direncanakan mendadak loh. Tengah malamnya deal, paginya kita berangkat. Tujuan awalnya adalah mengunjungi pantai yang terbilang masih sangat baru, yaitu ke objek wisata Pantai Ngelambor. Dulu sih, saya sebenarnya pernah akan ke sini setelah mengunjungi Pantai Jogan. Namun karena akses jalannya yang terbilang dalam proses pembuatan jalan, jadi ke Pantai Ngelambor belum bisa dilalui. Menuju ke Pantai Ngelambor, saya menikmati perjalanannya dengan sambutan pemandangan indah khas Gunung Kidul. Benar-benar memanjakan mata selama perjalanan. Sangat indah. Coba di musim hujan, bakalan lebih banyak warna hijau di sela-sela perbukitan kapur ini, karena tumbuhan liar yang subur. Untuk lokasinya, Pantai Ngelambor terletak di Desa Purwodadi, Kecamatan Tebus, Gunung Kidul, dan berjarak sekitar 70 km dari kota Yogyakarta. Satu jalur menuju ke Pantai Siung. Biaya masuk ke Pantai Siung, Pantai Ngelambor dan Pantai Jogan adalah satu akses dan dikenakan biaya Rp10.000 untuk hitungan per motor. Dengan biaya tersebut sekali masuk, kita sudah dapat menikmati ketiga pantai tersebut. Tetapi pasti ada tambahan biaya parkirnya per pantai juga tentunya. Karena dari awal rencana berniat menuju Pantai Ngelambor, saya dan teman saya akan mengunjunginya terlebih dahulu. Jalan menuju pantai ini masih terbilang amburadul, tapi ini lebih mending lah daripada yang dulu saat saya akan kesini. Jalanan benar-benar tidak bisa dilalui. Menuju ke Pantai Ngelambor hanya bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 dan harus berhati-hati karena jalanan terjal, penuh dengan bebatuan besar dan pasir tidak stabil. Namun mereka yang menggunakan roda 4 terpaksa harus parkir di jarak yang kurang lebih 1 km jauhnya dari lokasi bibir pantai. Beberapa dari mereka ada yang lebih memilih berjalan kaki setelah turun dari mobil. Ada pula yang memanfaatkan jasa ojek dengan biaya Rp5.000 agar ingin lebih cepat sampai di tempat tujuan. Untuk biaya parkir motor, dikenakan biaya Rp3.000 per motor. Tetap waspada dan berhati-hati, karena jalanan turunan curam yang saya lihat agak berbahaya menuju ke tempat parkir ini. Melihat Pantai Ngelambor dari kejauhan, selangkah lagi pasti sampai ke tepi pantai. Batu raksasa yang ada di pantai inilah istimewanya. Jika dilihat dari atas bebatuan tersebut, bagai kura-kura raksasa yang satu hendak menepi dan yang satunya hendak ke laut. Nah, kan? Lo sudah ada petunjuk arah untuk snorkeling. Anda berminat? Kita lihat saja dulu harganya. Menuruni di tangga yang paling ujung dengan memutar jalan, dari sini lebih terlihat pemandangan yang indah. Selain itu, pantai ini mempunyai terumbu karang yang cantik dan terdapat biota laut yang hidup di sana. Karena hal tersebut, pantai ini dipilih sebagai tempat snorkeling di Jogja. Keberadaan kedua pantai kura-kura raksasa inilah yang meredam ombak besar dari laut selatan. Perpaduan antara laut, bebatuan, air yang jernih sekali, dan sebuah pasir putih yang masih bersih terlihat memukau. Di Pantai Ngelambor ada sebuah batu dengan nama Watu Kaum. Tapi sayang tidak ada penjelasan sejarahnya akan penamaan Watu Kaum ini. Menuruni jalan yang membentuk terowongan dari tumbuhan pantai, terlihat kura-kura raksasa yang semakin mendekat. Saya sebelum turun ke pantai menikmati bebatuan pantai ini terlebih dahulu, yang indah terbentuk secara alami.
keindahan bentuk kesenian oleh sang pencipta. Sedikit sekali bebatuan karang yang mempunyai tekstur lancip di sini. Seperti pantai-pantai pada umumnya khas Gunung Kidul yang tajam-tajam, di sini lebih berbeda. Di Pantai Ngambor sebagian besar bebatuannya lebih halus, untuk di kaki jadi tidak terlalu sakit. Tapi tetap berhati-hati karena bebatuan hijau ini lumayan licin. Selanjutnya mari kita menikmati kejernihan air Pantai Ngambor ini. Untuk biaya peralatan snorkeling dikenakan biaya sekitar Rp35.000 per orang, lengkap dengan pelampung, kacamata, sepatu, dan lainnya. Namun air di sini terbilang cukup dangkal. Bagi petualang hemat seperti saya, tentu saja versi hematnya adalah tidak menyewa. Hehehe. Tidak lupa saya melepas sepatu dulu dan pakaian sebelum menikmati dan berenang ke Pantai Ngambor ini. Ada trik hemat lainnya, tidak berganti pakaian dengan membayar kamar mandi. Apalagi kalau bukan pakai baju dobel. Versi hemat coy. Air di sini jernih dan sangat dingin, walaupun cuaca panas di atas jam 1 siang. Tidak ada salahnya kan saya beradaptasi dahulu dengan dinginnya air laut. Berendam pelan-pelan, air dingin menusuk badan saya. Pantai Ngambor ini memiliki tepi yang berair dangkal, dengan gulungan ombak yang tidak begitu besar, sehingga wisatawan berkesempatan untuk berenang maupun snorkeling lebih bebas. Setelah puas mencoba dinginnya air laut, saya tertarik dengan sebuah bebatuan yang cukup unik. Ternyata ini bukan batu, melainkan sebuah terumbu karang yang mengurung membentuk lingkaran bulat yang indah. Ada juga loh biota yang bentuknya agak aneh menempel di bebatuan ini. Saya tidak bisa menjelaskannya jenis apa ini karena belum mempelajari biota jenis ini. Tahu tidak ini biota jenis apa, ayo? Oh ya, saya tadi juga berjalan-jalan di bebatuan yang hijau. Nah sebenarnya, warna hijau tersebut karena diakibatkan lumut yang menempel pada batu. Melirik dari air yang jernih juga tidak kalah indahnya, sebuah terumbu karang dengan bentuk yang unik berwarna coklat dan hijau cerah tampak dari dasar air. Tanpa peralatan snorkeling, saya mencoba snorkeling hemat ala saya sendiri, yaitu tanpa peralatan. Untuk orang yang tidak bisa berenang seperti saya, ini aman. Terumbu karang yang elok sejauh mata terlihat. Inilah detail arsitektur terumbu karang dari sebagian kecil Pantai Ngambor.
Dari sini terlihat kegiatan penghuni hewan kecil-kecil yang menakjubkan. Sayang, yang bisa saya rekam hanya 2 ekor udang. Karena saat saya masuk ke air, ikan-ikan indah pada kabur dan sembunyi di balik bebatuan. Padahal bagus-bagus ikannya loh, apalagi yang berwarna ungu cerah. Tidak bisa berlama-lama saya berenang di sini, karena sedikit cukup perih air laut ini di mata. Mengingat kawasan ini merupakan kawasan konservasi laut, mari kita bantu si kura-kura raksasa penjaga ekosistem Pantai Lambor dengan menjaga kebersihan pantai, menjaga terumbu karang, dan biota laut lainnya agar tidak rusak. Jika kita melakukan snorkeling, di sini baiknya untuk tidak sengaja merusak atau mengambil dan membawa biota laut yang ada di sana. Kenang-kenangan cukuplah dengan berfoto saja. Dari pantai ini, kami berdua masih banyak waktu. Pantai selanjutnya yang saya kunjungi adalah ke Pantai Siung, buah pantai dengan julukan surga pemanjat tebing.